Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Structural Equation Modeling atau SEM. Apa sih yang dimaksud dengan SEM? Structural Equation Modeling adalah alat statistik yang dipergunakan untuk menyelesaikan model bertingkat secara serempak yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. Kemudian, apa yang melatar belakangi Structural Equation Modeling penting dalam riset bisnis? Di sini kita lihat bahwa fenomena bisnis atau di dalam fenomena manajemen, bahwa sebuah variabel tergantung dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas. Demikian juga beberapa variabel bebas mampu mempengaruhi beberapa variabel tergantung. Sehingga model akan nampak menjadi sangat rumit. Model yang rumit ini pada dasarnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis regresi maupun analisis jalur. Namun dalam praktiknya akan tidak efisien karena masing-masing harus dianalisis satu persatu. Kemudian baru digabungkan menjadi sebuah model yang utuh. Permasalahan yang rumit tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling atau SEM, salah satunya dengan menggunakan program AMOS. Analisis Moment of Structural atau AMOS ini adalah salah satu program yang dirancang khusus untuk menyelesaikan Structural Equation Modeling atau SEM. Sebenarnya masih banyak program yang serupa seperti RISRAIL, LISCOM, Statistica, SmartPLS, dan WAPLS, dan program lainnya. Akan tetapi, AMOS ini merupakan program yang banyak digunakan di Indonesia. Jadi intinya di sini, Structural Equation Modeling ini adalah sebagai alat analisisnya, kemudian softwarenya adalah AMOS. Kemudian selanjutnya, model persamaan struktural ini seringkali dianggap sebagai kombinasi antara analisis faktor dengan analisis jalur. Analisis faktor yang dimaksud di sini adalah analisis faktor konfirmatori, yaitu model yang menghubungkan observed variable dengan latent variable. Kemudian, analisis jalur atau fit analysis itu bagian struktur yang menghubungkan latent variable lewat persamaan regresi. Selanjutnya, ini adalah pool model struktural. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah analisis faktor. Begitu juga dengan yang ini. Artinya di sini, apakah KK1, KK2, KK3, KK4, dan KK5 benar-benar dapat digunakan untuk mengukur variabel kepuasan kerja. Begitu juga dengan komitmen kerja. Apakah KO1, KO2, KO3, KO4, dan KO5 benar-benar dapat digunakan untuk mengukur variabel laten komitmen kerja. Jadi di sini intinya bahwa untuk dua variabel ini merupakan analisis faktor konfirmatori, yaitu untuk mengkonfirmasi apakah KK1 sampai KK5, KO1 sampai KO5 itu benar-benar dapat digunakan untuk mengukur baik variabel laten kepuasan kerja maupun komitmen kerja. Kemudian selanjutnya untuk analisis jalurnya, ini tanda penghubung antara kepuasan kerja dan OCB, komitmen kerja dengan OCB, ini adalah analisis jalurnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk Structural Equation Modeling atau SEM, itu merupakan kombinasi antara analisis faktor dengan analisis jalur. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas? Jadi untuk uji validitas dilakukan dengan melihat nilai faktor loadingnya. Jika nilai faktor loadingnya lebih besar atau sama dengan 5,
maka instrumen tersebut dapat dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas dapat dilihat dengan menggunakan construct reliability. Apabila nilai construct reliability-nya lebih besar atau sama dengan 0.7, maka dinyatakan reliable. Kemudian bisa juga kita menggunakan varian extract. Jadi di sini jika nilai varian extract-nya lebih besar atau sama dengan 0.5, maka dinyatakan reliable. Kemudian yang berikutnya, ini adalah uji ketepatan model atau goodness of fit. Jadi di sini ada beberapa indikator untuk mengukur uji ketepatan model. Misalnya adalah chi-square. Untuk cut-off value-nya itu kecil, artinya di sini lebih kecil dari chi-square table. Kemudian untuk signifikan atau probability-nya dikatakan fit apabila lebih besar atau sama dengan 0.05. Untuk RMSIA dikatakan fit apabila lebih kecil daripada 0.08. Kemudian untuk GVI dan AQVI dikatakan fit apabila lebih besar atau sama dengan 0.9. Begitu juga seterusnya untuk indikator-indikator lainnya. Kemudian ini adalah contoh judul penelitian dan modelnya yang akan kita analisis pada video selanjutnya dengan menggunakan structural equation modeling dengan menggunakan software AMOS. Pada kesempatan ini hanya ini yang saya sampaikan mengenai konsep dasar structural equation modeling atau SEM. Kita ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.